Tadi dia ambil budak yang satu, tahap satu lah. Dia ada askar. Ada askar dulu. Kan? Assalamualaikum. Nak bercerita sikit tengah-tengah. Tengah-tengah nak ambil apa? Nak ambil tunggu anak sekolah keluar kan? Tak adalah, tak masuk, takut sangat. Sekilas pandang aja. Tak adalah nak cerita pasal tiba-tiba tadi tengok Facebook kawan tu. Dia terkenang-kenangkan bapak dia. Sama juga macam saya. Masa dia roh bapak. Kita yang jaga bapak kita. Pagi-pagi sebelum pergi sekolah tu buat sarapan, masak bubur. Dia tak boleh makan lain bubur. Masa tu kita tak tahu yang apa. Apa penyakit dia? Kecil kan? Kita lagi kecil jaga orang tua. Rupanya bila suami tu sakit macam tu, oh rupanya dia kena ada karang kot, ada batu dalam pedu kot rasa. Kita tak tahu benda tu. Kecil, kita kecil masa tu sekolah rendah menjaga. Jadi masakanlah bubur, ikan kering bakar. Bubur ikan bakar, nak makan sakit, nangis. Mana kita tahu nak hantar dia pergi hospital ke apa kan. Sampailah kita di sekolah. Di sekolah tu memang dia nak makan benda yang macam tu lah. Masak bubur, minyak tak boleh, nanti sakit berlatih dia macam tu. Rasanya kalau saya masa tu pandai, mungkin pergi operasi boleh buang batu dalam pedu dia tu. Dia sakit ada batu dalam pedu. Bila suami tu ada sakit macam itu, ialah kita dah dewasa. Jadi kita tahu cari alternatif yang macam mana. Mungkinlah rasa roh bapak saya sakit ada batu dalam pedu. Itulah. Masa tu puas jugalah jaga. Tapi tak sepuas dia menjaga kita lah. Maksud dia kan. Itulah. Masa tu duduk dekat KL. Hampir-hampir nak berhenti kerja UTM. Sumpah nak jaga mak, nak jaga pak. Masa tu hari Ahad tu nak balik ke KL. Hari Ahad tu lah arwahnya meninggal. Bila kehilangan bila kita kehilangan seorang bapa, tinggalkan mak dekat rumah seseorang, kita pergi kerja, pergi KL, badan dekat Kuala Lumpur tapi hati tu dekat Johor. Macam time tu juga nak terbang balik. Kalau boleh nak balik-balik, kesian mak, tak ada siapa jaga. No what, setiap masa tu Khamis kot, Khamis separuh hari, ambil separuh hari Khamis, tak ingat lah. Jumat separuh hari. Haa, ya kot Jumat separuh hari. Macam itulah. Lupalah. Sebab kalau kat Johor sekarang cuti Jumat Sabtu je. Jadi kita dah lupa dah. Jumat separuh hari tu balik jalan kaki, naik Latin, pergi dekat Pudu Raya, ambil bas. Masa nak balik kampung memang laju. Daripada kampung nak balik ke KL memang lambat. Saya ke rumah malam. Mengenangkan tinggalkan mak seseorang. Mustahil arobak ada. Tinggalkan arobak seorang. Jadi tak boleh cakap apa. Kerja pun kerja kan. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi tu bila kehilangan seorang bapak. Saya mesti terpindah dengan aroma dekat rumah yang baru. Daripada kampung pergi ke bandar. Pindah. Lepas tu berdua je. Macam tak syok. Sendiri masak. Sendiri masak apa? Sendiri masak ketupat. Sendiri buat rendang. Masa-masa datang pergi raya je kot. Nah, pergi raya datang. Itulah. Arwah bapak kita ngadap meninggal. Arwah mak pun kita ngadap meninggal. Masa arwah bapak, anak dah ada lagi lah. Masa arwah mak tu dah ada anak dua dah. Stres dengan kerja. Stres dengan apa tu, risau dengan mak yang sakit, tenat macam tu. Tak puas jaga orang tua sebenarnya. Kenapa, macam mana Allah lebih sayang diorang.
setiap yang meninggal tu ada sebab dia kan. Ada penyebab-penyebab dia. Tiba-tiba boleh keluar mata pula. Tengok apa kak? Tengok dulu. Bila dah tak ada mak bapak ni, bila kita beraya, tak ada mana. Duduk rumah lah tu, duduk rumah kat kuartal tu. Nothing tu duduk. Buat syarat-syarat je lah. Sebab anak-anak ada, buatlah. Buat rendang. Ayah masak kari, buat ketupat. Buat. Sebab memang sebelum ni pun kalau ada rumah, air raya memang ramai datang rumah. Penuh rumah berdiri, tak ada tempat duduk. Dengan saya perut buncit mengandung masa tu nak melayan ramai orang. Ya Allah, Tuhan aja yang tahu. Lama-lama daripada melayan orang datang air pertama tu dengan pinggan-pinggan, mula-mula dengan dulang, tak. Sekarang saya buat buffet je. Buncit perut mengandung pula besar. Ya Allah, buncit. 5 tahun dah macam 8, 5 tahun, 5 bulan dah macam 8 bulan dah. Sangat buncit perut masa tu. Terkengkang-kengkang dah tak rapat dah. Nak duduk dah tak boleh nak sopan rapat-rapat dah. Masa tu. Lepas tu tu lah. Pakaikan buffet. Panaskan sekali dengan buffet. Buat juga masak. Masak rendang, udang masak, sambal, ketupat 100 biji, sendiri buat rendang, daging dalam 2 kilo, gitulah. Udang masak sambal, 2 kilo juga, ayam masak kari, macam itulah, buat sambal, buat kacang, macam itu. Macam mana orang datang nak dengar orang tua kan. Sekarang tak. Kau buatlah 20 biji pun tak habis. Buat syarat-syarat. Ayam seko tu tak habis setiap hari. Lepas tu rendang tu masak sekilo pun 5 hari kot, 3 hari kot. Macam itu lah. Tapi rendang tak lah. Cik abang kita pun kalau masak rendang malam-malam raya tu, pagi-pagi butuh pukul 2 pun dia jumbo. Rendang dia turun bawah, dia rata. Menjak-menjak dia pun kena apa kena batu dalam pedu tu pun tak boleh makan minyak sangat. Dia basuh, rendang tu dia basuh. Dia bilah-bilah dia makan juga. Tekak tu nak sangat makan rendang. Rendang isteri dia. Acik. Aduh, rendang mak kau hijau. Kita buat rendang mak kau hijau. Bukan kita buat rendang minyak merah tu. Minyak merah tu lagilah banyak minyak. Cerita dia. Kurang yang ada mak bapak tu, jagalah lah elok-elok. Bagikanlah kebahagiaan dekat mak bapak dia orang selagi yang mampu. Jangan ditinggalkan aja orang tua tu. Kadang-kadang berbeza anak-anak orang yang pandai dengan anak orang yang tak pandai. Dia nak cerita satu kes lagi. Ini tak semualah. Kadang-kadang ada anak orang yang pandai. Dah disekolahkan, pergi jauh-jauh besi, balik nak kahwin. Lepas tu maknya tu macam kurang kasih sayang dia bagi. Bila anak tu pula duduk dengan dia, anak yang kurang pandai lah duduk dengan dia. Lepas tu apa nak cakap? Tak juga, kadang-kadang tak berani nak cakap lah. Macam saya ada 8 orang adik-beradik. Saya kerja, dia tak kerja, tapi saya yang jaga. Macam gitu contoh dia. Tak boleh nak cakap sekarang. Depend pada situation. Macam gitu. Kita doakanlah supaya anak-anak kita, bila kita dah besar nanti, dia orang jaga kita, bagi kita kasih sayang, belai kita. Jangan kita menyusahkan dia orang. Sudahlah, macam itu. Kan? InsyaAllah, insyaAllah. Bukannya yelah, ni nampak ni pun roda hidup. Yang hidup lawannya mati kan. Yang baby lawannya dewasa. Banyak-banyak pengalaman saya masa saya duduk dengan mak bapak saya. Pergi torek getah, cari siput kat laut, cari pucuk paku nak bagi mak bapak dah makan. Bapak saya dulu orang kerja laut.
Setakat lobster tu lamba je. Dia tak jual. Dia bagi anak-anak dia makan. Kalau ketam tu tak main, kata kecil-kecil dia pergi lempar balik masuk dalam laut. Dia ambil yang bapak-bapak ketamnya gitu kan. Kalau ikan tu, mau ingat tak gambar suka emotion? Macam tu seko tu dia buat balik. Masa tu manalah kita ada peti ais. Potong-potong-potong, keringkan. Masak separuh. Bila roh bapak dah sakit, dia jaring tepi-tepi. Tepi-tepi apa? Tepi-tepi laut lah. Tengah-tengah laut. Yang tepi-tepi laut tu dapat ikan kecil-kecil. Balik rumah dapatlah sebalji, sebesin. Saya lah kerjanya nak membuang. Memang buang kepala. Dapatkan dia punya isi je. Membebel. Sekarang beli dekat pasar. Aku rasa kalau ikan duri belalang, orang panggil duri kecil-kecil warna kuning tu, orang panggil ikan duri belalang. Kalau dulu sebalji buat balik rumah membebel. Bak ni bawa ikan ni, penatlah nak siang. Tapi ikan tu sedap kalau masak sampai dah cair. Sekarang tu cari ikan tu. Pergi pasar cari sekilo RM8. Rasa susah. Jadi apa yang ada ni, bersyukur lah. Tu nama dia roda hidup. Kan, raya pun dah nak dekat. Puasa pun dah nak habis. Dan setiap kali kalau orang mak saya, setiap kali kalau raya pertama mesti dia nangis. Keluar air mata. Yelah sebab mak anak dia berlempin kat dapur, buat-buat kerja, dah tak sempat nak nangis. Yang dia pula bila dah dengar takbir raya pertama, gugu-gugu nangis. Sekarang saya pula dah tak ada mak bapak. Sedih lah, cuma tak sempat nak nangis sebab sibuk. Bila dah rehat, dengar balik takbir raya, baru rasa hati tu dicuit-cuit lah macam tu. Bila kita dalam keadaan penat, sama juga bila kita keadaan penat menjaga orang tua yang tak sihat. Setitik air mata pun tak keluar. Percayalah. Kalau kita sebagai seorang anak menjaga mak bapak yang dalam keadaan tenat, dah lama sangat sakitnya, setitik air mata tak keluar. Tapi selepas tu, kau rasa kehilangan dia. Sangat rasa. Nak balik rumah tu pun dah tak nak lagi dah. Terpaksa duduk tempat lain. Setiap sudut, setiap tempat semua nampak. Betul tak? Itulah power of the power apa? Parents. Power of the parents. Powernya seorang powernya sebagai seorang ibu bapa. Okay lah. Dah penat bebel. Selamat berpuasa. Dah tak lama lagi dah puasa. Bye semua. Assalamualaikum.